polisi tetapkan tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Caniago menyatakan bahwa akan menggelar analisis dan evaluasi atau ANEV untuk kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Di dalam analisis dan evaluasi tersebut akan menetapkan siapa pelakunya. Karena polisi sudah mengantongi nama-nama tersangka, polisi tinggal menentukan siapa pelaku yang sebenarnya. Tanda-tanda ke arah sana adalah pada hari Senin 15 November polisi telah melakukan sebuah kegiatan yang merupakan langkah lebih maju dalam upaya pengungkapan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Gelar yang dilakukan polisi sebagai bagian dari langkah pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang tentu akan menjadi berita baik. Tidak hanya bagi keluarga besar korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, Tuti dan Amalia Mustika Ratu, melainkan juga bagi masyarakat yang sudah lama menjadi perhatian publik. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago menuturkan bahwa pihaknya tentu saja dalam mengusut perkara ini dilakukan dengan kehati-hatian. Karena menyangkut hidup seseorang dan hak asasi manusia seseorang. Sehingga proses pengusutan memang memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi masyarakat diminta untuk mempercayakan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan hingga menentukan tersangka yang sebenarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.